Nak mosik sipit sajit. Sipit lari. Kita ke ya dulu. Masak lemak putih. Masak lemak putih kan? Dia kawin. Tengok kawin. Kawin. Ini kawin nih. Hello guys, lepas kita kejar dan tangkap siput-siput tadi, okay, kita kena bersihkan dulu. Terima kasih Mr. Habi sebab tolong bersihkan dan jangan lupa potong sedikit di hujung siput tu supaya senang kita nak sedut nanti. Kemudian kita masukkan saja siput tu ke dalam kuah masak lemak cili api. Bahan-bahan macam biasa untuk masak lemak cili api, pastikan kita ada bawang besar, bawang putih, halia, kemudian kunyit hidup yang kita blend. Kemudian kita titikkan serai, kita campak saja kat dalam kuah tersebut. Pastikan cili api itu ditumis dengan cukup betul dan cukup masak. Kemudian kita masukkan santan segar. Kemudian kita iris-iriskan daun kunyit, kita campak je kat dalam tu, okay? Dan jangan lupa perasakan dengan sedikit garam, sedikit gula dan juga serbuk ayam. Dan seterusnya kita biarkan saja kuah masak lemak cili api kita itu berenang dengan api yang perlahan supaya kita punya santan dan juga cili api tu benar-benar masak dengan sempurna. Okey, kita tutup sekejap dan kita biarkan dia merenek. Dah pun siap kita punya masak lemak cili api. Tengok warna kekuningan yang sangat cantik, bau yang sangat wangi kerana kita ada daun kunyit. Dan akhir sekali, selamat menjamu selera to all my family. Bye. Yeah.